Jangan lupa di subscribe dan like ya guys, untuk membantu aku mencapai 1000 subscriber. Komentar juga kira-kira giveaway apa nih yang menarik kalau aku udah mencapai 1000 subscriber ya guys. Halo guys, balik lagi di channel NCT. Kali ini CDID udah update nih guys. Aku lagi mau berburu mobil-mobil limited ya guys. Ini benar-benar baru pertama kali dibuka nih guys servernya. Aku langsung masuk guys. Ini aku di private server, lagi menuju ke premium BSD ya guys. Ini kalian bisa lihat ya guys, aku belum ada mobil limited yang baru di guys, aku lagi mau beli ke sana. Oke, langsung kita dengan aduh hampir nyemplung nih guys. Oke guys, kita udah deket nih guys, udah mau nyampe premium BSD. Ini kalau beli jujur aku sebenarnya nggak tahu sih guys, mobil-mobil limitednya itu ada di mana aja guys. Tapi yang aku tahu biasanya di premium BSD itu selalu ada mobil limited ya guys. Jadi aku langsung aja ke premium BSD, langsung kita cek ada mobil limited apa nih yang baru di premium BSD ya guys. Oh iya, ini aku mau jual mobil Dotimen aku ya guys, soalnya duit aku cuma ada 1,4M guys. Aku nggak tahu guys, CDID udah mau update guys. Oke, langsung aja aku jual nih guys. Oke, langsung jadi 7,2M ya guys. Aku mau jual juga nih guys, XL7 ini ya guys. Oke, langsung kita jual aja. Kita langsung lihat nih guys, ada apa nih guys. Oke, kita langsung ke paling bawah ya, yang limited biasa di bawah. Nah, ini ada versi C200 tuh, langsung beli ya guys. Terus ada apa lagi guys, kita lihat nih. Oke, nggak ada yang lain ya guys, tapi banyak mobil baru nih guys. Ini, ini apa kali limited? Oh, ini mah limited kemarin guys. Mantesan nggak bisa dibeli guys. Oke, langsung guys, kita lanjut lagi. Mau ke Cafe Otnas Bandung ya guys. Setahu aku di sana juga ada mobil-mobil limited baru ya guys. Oh iya, ini mobil limited yang tadi aku beli itu kayaknya udah pernah aku pun ya guys, di limited sebelumnya guys. Tapi bedanya di limited sebelumnya itu yang tahun 2021 guys, yang ini 2016 guys. Tapi kayaknya mobilnya sama guys, nanti coba aku review ya guys. Oke, kita langsung ya DC guys, servernya ke shutdown guys. Oke guys, sudah balik lagi guys, servernya shutdown. Ini aku ulang lagi ya guys, mau ke Cafe Otnas Bandung. Ini jarak kameranya aku jauhin sengaja guys, biar nggak nyemplung ya guys. Aku tadi udah sempet nyemplung guys, soalnya guys. Tapi jadi susah nih guys, ngeliat aduh mobilnya licin banget nih guys, pakai GT86 Karma Edition ini guys. Mobilnya licin banget. Nah, pokoknya aku ilangin dulu ya guys. Nih, tapi kalau kameranya nggak aku jauhin, nanti nggak render aku nyemplung lagi guys. Oke, langsung aja kita ke Cafe Otnas Bandung ya guys. Oke, udah di puncak ya guys. Oh iya, kita mampir dulu guys ke mobil bekas nih guys. Siapa tahu ada yang limited baru guys. Kita langsung cek aja nih guys. Oke, langsung ke paling bawah kita lihat ada apa. Oh, ada limited guys. Ada limited baru nih, Honda G Sport, langsung kita beli guys. Ada lagi nggak ya? Oh, ada mobil-mobil baru ya guys. Oke, nggak ada limited lagi. Oke, nggak ada ya guys. Nah, kita langsung ke Cafe Otnas nih. Cafe Otnas tahu aku tuh ada limited deh. Langsung aja nih ya, dicek di Cafe Otnas Bandung. Semoga masih ada ya. Aku nggak tahu sih itu pakai waktu atau pakai jumlah stok deh guys. Kita langsung lihat aja ya guys. Semoga aku bisa dapet ya guys. Oke, udah nyampe nih. Langsung aja kita lompat masuk. Waduh, orangku mana nih? Kok nggak ada? Nah, udah muncul. Langsung aja kita masuk, kita beli. Ada apa nih limited? Nah, itu ada limited. Oh, bukan, ini mah yang lama ya. Oh iya, yang lama guys. Nah, ini yang baru guys, kita beli aja nih. Ada Mitsubishi Grandis ya guys, sama ada Toyota Aristo guys, langsung kita beli guys. Terus ada mobil baru juga ya guys, ada BMW Alpina guys, sama Hyundai Kona guys. Ada SX juga guys. Kita naik ke atas. Eh tunggu, ini kayaknya ada. Nah, ini kok ada mobil, ini bukan mobil legendary guys. Nah, ini kan mobil yang ada di Speed Limited guys, kita beli aja guys langsung guys. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya guys, cuma itu aja guys. Kita langsung coba cek-cek dealer lain ya guys. Oke guys, aku mau coba ngeliat di dealer Honda nih guys, mumpung lagi di Bandung. Siapa tahu ada kayak tadi guys, yang nyelip-nyelip gitu, legendary atau limited nih guys. Langsung aja kita cek ya guys di dealer Honda Bandung. Oke, kita lihat apakah ada. Oh, nggak ada guys, yang baru juga nggak ada guys. Nah,
Kali ini aku mau coba lagi guys, tapi pakai mobil Mitsubishi Grandis ya guys. Aku mau cek di dealer bekas Bekasi ya guys. Aku lupa guys, aku belum ke Bekasi tadi. Apakah di Bekasi ada limited juga guys? Waduh, ini duit aku udah sisa 300 juta guys. Kayak sebelumnya masih ada 7M ya guys. 7M ya sebelumnya, aku lupa lagi. Ini udah sisa 300 juta guys. Mahal-mahal ya mobil limited sekarang ya guys. Oke, langsung aja kita ke dealer bekas Bekasi ya guys. Oke, udah di Bekasi nih guys. Udah mau nyampe di dealer bekas mobil Bekasi guys. Kita lihat apakah ada limited, dan kalau ada apakah masih bisa dibeli. Langsung aja kita cek. Waduh, belum render guys. Nah, udah render, kita lihat ya guys di paling bawah. Wih, ada limited guys. Toyota Yaris di edisi 1. Ya, udah nggak bisa dibeli guys, stoknya udah habis. Oh, ini nggak pakai waktu guys yang mobil Yaris TRD versi 1 ini. Dia stoknya dan udah habis guys. Kayaknya orang udah langsung ke sini duluan ya guys. Baru ke tempat-tempat lain, aku nggak tahu guys soalnya. Yang mana yang pakai stok, yang mana pakai waktu. Oke, kita cek di Kia apakah ada yang baru ya guys. Di Kia nih, dealer Kia. Kita cek. Oke, di Kia nggak ada yang baru ya guys, satu yang limited. Kita cek lagi di Hyundai. Kita cek di Hyundai apakah ada yang baru atau limited. Di Hyundai juga nggak ada guys. Oke, kita lanjut lagi guys ke dealer berikutnya ya guys. Oke, kita coba pakai mobil baru. Nah, ini backfire kok warnanya guys, keren banget guys ini mobil. Dan mobilnya kenceng banget nih guys. Ini masih standar loh guys, ini aku baru beli tadi. Langsung aku cobain aja nih. Mobilnya kenceng banget, terus backfire ungu lagi, keren banget tuh. Kalian bisa lihat guys, backfire keren banget guys, warna ungu. Unik sekali guys nih mobil. Oke, kita mau ke dealer Toyota dulu ya guys, karena dia yang paling deket nih guys dari sini. Buat kita cek apakah ada yang baru atau limited guys. Langsung aja kita ke dealer Toyota. Oke, kita lihat apakah ada yang baru atau limited. Oke, cuma ada yang baru ya guys, nggak ada yang limited nih ya guys. Ada mobil Fortuner sama ras baru. Di Mitsubishi kita cek juga guys, sebelah dealer Toyota ya, apakah ada yang baru atau limited. Kita lihat. Oke, nggak ada yang baru atau limited ya guys. Kita ke dealer berikutnya. Ini Lexus guys. Sebenarnya aku incer limited sih guys. Kita lihat apakah ada limited baru. Tidak ada. Berikutnya di BMW guys. Kita lihat apakah ada yang baru atau limited ya guys. Kita cek langsung di dealer BMW. Oke, nggak ada guys. Cuma ada yang baru nih, ada BMW seri 2 baru, X7 baru guys. Ke Mercy ya guys, di seberang BMW guys. Kita cek apakah ada yang baru atau limited. Langsung aja kita lihat guys. Oke, di Mercy juga nggak ada guys. Berikutnya ada di Audi dan VW Group ya guys. Langsung kita lihat apakah ada yang baru atau limited. VW tidak ada ya guys. Audi juga nggak ada guys. Oke, terakhir di Wuling guys. Aku lupa guys, aku di Wuling ada limited guys. Semoga masih ada ya guys. Oke, masih ada guys nih guys, limited guys. Aduh, duitnya kurang guys, kita jual mobil dulu ya guys. Jual Innova Strobo aja kali ya guys, soalnya tuh mobil suka dapet spin. Jadi aku jual aja guys, nanti bisa dapet lagi guys di spin. Mana nih Innova Strobo? Nah, ini dia guys, Innova Strobo. Kita jual aja langsung ya guys. Kita beli dulu limited guys. Nah, ini Wuling limited guys. Ini mobilnya jadi keren banget guys, Wulingnya guys. Kita lihat dulu ya guys mobilnya nih. Mana nih mobilnya? Oh, di paling bawah ya guys, kalau mobil baru ya guys. Nah, ini dia guys mobilnya ya guys. Wah, jadi ganteng banget ya guys mobilnya guys. By the way, ini CDI juga ngubah-ubah fitur-fiturnya ya guys. Jadi ada perubahan sedikit guys. Wah, mobil udah kenceng guys, sampai tembus kaca nih guys. Oke guys, ini dia guys kode redeem terbaru ya guys. Ini pertama ada Lebaran 2023 guys, dapatnya 50 juta. Yang kedua nih panjang banget ya guys tulisannya guys. Nanti aku ketikin lagi nih tulisannya guys, biar kalian bisa baca dengan jelas. Mohon maaf lahir dan batin dari tim CDID guys. Oke, dapat 450 juta guys. Oke guys, kalau gitu terima kasih semuanya yang udah nonton video ini sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini guys.
komentar juga guys di bawah, kira-kira mobil apa nih yang kalian mau lihat reviewnya terlebih dahulu guys, dari semua limited yang udah aku beli hari ini guys. Oke guys, kalau gitu terima kasih semuanya udah nonton. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya ya guys. Bye-bye.